ada Ibu Nini Al-Karim, lalu ada beberapa teman. Nih, thank you. Sobat saya, ini adalah cara kami supaya Pak Ikau tetap bisa ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Angle yang diambil di luar kebiasaan yang ada. Saya ngira ini drama biasa, tapi ternyata beberapa menit dari adegan pertama kok mulai ada ketegangan ya. Sangat menarik karena momennya pas. Bahasa visualnya pakai itu, pakai permainan itu, Pak Ikau Domino itu. Videonya, waiting-nya itu tuh kayaknya kita langsung mikir, aduh apa yang terjadi nih? Banyak suspeknya, jadi bikin deg-degan terus kalau. Jalan ceritanya bagus sih, baru. Perselingkuhan itu menurut saya menarik. Pernikahan orang Cina itu ternyata kayak gitu. Dalam situasi kebangsaan kita seperti ini, ditampilkan film yang diutus. Aku merasa dipermainkan sih, karena ini tidak terprediksi, aku gak bisa nebak. Persen-persennya semua menyarankan kita. Siska. Ferdi Sulaiman deh kayak. Tentunya saya suka Lucy juga. Karakter bapaknya Lucy kayaknya. Soalnya yang cool tapi dia emang tegas gitu loh. Siska. Yang berani nembak tuh siapa tuh? Lucy. Pain dari yang lain. Ini keren banget filmnya. Tense, tegang dan apa misterius. Wah, luar biasa nih. Harus cinta keluarga gitu. Sangat mod tapi ini saya luar biasa. Urat saraf. Keluarga tuh harus nomor satu. Ketegangannya dapat. Saya ingin lihat Pak Ikau tuh. Ya keren, aku suka banget. Teguh Karya zaman now. Masih dibuat jadi sequel.